بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali setelah sekian lama. Mudah-mudahan pertemuan kita ini barokah, manfaat untuk kehidupan dunia kita dan terutama kehidupan akhirat. Ikhwani rahimakumullah. sebelum kita bicara lebih jauh, belajar lebih jauh, maka yuk kita lihat apa yang sudah kita pelajari selama ini. Sudah kita amalkan belum? Ya, ilmu itu kita pelajari untuk diamalkan dan disebarluaskan. Mari kita amalkan semaksimal yang kita bisa. Insya Allah akan mendatangkan ilmu-ilmu yang lain dan memberi kita kekuatan. Allah akan beri kita kekuatan untuk mengamalkan amal-amal yang lain. Sebagaimana dikatakan siapa mengamalkan atau berniat untuk mengamalkan satu kebaikan akan dibukakan 70 pintu kebaikan untuknya. Ikhwani rahimakumullah kita mengerti bahwasannya hidup di dunia ini usia kita terbatas. Dan kita akan pasti akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua berharap punya usia yang panjang, hidupnya enak, hidupnya nikmat dan masuk surga insyaallah di penghujungnya amin tapi yang jadi masalah kita ini punya banyak salah. yang jadi masalah kita punya banyak salah. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita punya salah yang luar luar biasa. Tiap hari kita sadar itu kita banyak dosa. Banyak larangan Allah yang kita langgar, perintah Allah yang kita abaikan. Ikhwani rahimakumullah, saya mau ambil permisalan ini. Saya punya teman Kemudian, saya punya salah pada teman saya. Teman saya ini biasanya, telepon saya biasanya kirim-kirim hadiah, tapi ketika saya punya salah kepada teman saya tersebut dan itu membuat beliau kecewa, maka kalau saya tidak segera minta maaf dan mengejar maafnya, bisa jadi teman saya tersebut tidak akan telepon saya lagi. Teman saya tersebut tidak akan kirim-kirim pesan lagi. Teman saya tersebut tidak akan kirim-kirim hadiah lagi. Kenapa? Karena dia lagi marah kepada saya. Dia lagi marah kepada kepada saya. Dalam hubungan sosial bermasyarakat, kalau kita punya salah kepada seseorang, maka kita akan berjuang untuk meminta maaf dan mendapatkan maafnya seorang suami dia berjuang untuk mendapatkan, mendapatkan maaf istri. Seorang istri berjuang untuk mendapatkan maaf suami. Seorang anak berjuang untuk mendapatkan maaf ayah. Seorang karyawan berjuang untuk mendapatkan maaf atasan. Semua itu demi hubungan yang baik dan menyenangkan. Tapi masalahnya kok nggak begitu ya kalau kita punya salah sama Allah Ta'ala. Kenapa kita nggak mengejar ampunan Allah? Kenapa kita nggak mengejar maaf Allah? Apakah memang kita siap dimarah oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah kita memang siap uh, mendapatkan siksa? kesenangan? Amin. Inilah sumber uh, berbagai permasalahan. Inilah sumber uh, berbagai hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan dunia kita. Berbagai hal yang tidak tidak, kita inginkan dalam kehidupan dunia sehingga Allah memberi kita hukuman-hukuman untuk menghapuskan dosa kita tersebut. Ya Allah, memberi kita berbagai ujian untuk menghapuskan dosa-dosa kita tersebut. Tentunya, kita pengen, ya, tidak diberi ujian yang tidak menyenangkan. Kita pengen dosa kita terampuni dan kita hidup dalam keadaan senang. Dan sebetulnya, itu uh, sudah diajarkan oleh Allah SWT, bahkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ma'zum. yang terlindungi dari berbagai kesalahan dan tidak mungkin berbuat dosa. Allah sendiri dalam surat Muhammad ayat 19 Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Allah wahyukan Fa'lam Fa annahu la ilaha illallah wastaghfir li walil mu'minina wal mu'minat kata Allah Subhanahu Wa Fa Taala fa'lam ketahuilah sungguhnya tidak ada tuhan kecuali Allah, dan beristighfarlah, minta ampun untuk kesalahanmu, dan untuk kesalahan dosa-dosa orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Rasulullah SAW tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat dosa, tetapi untuk memberikan contoh kepada umatnya, kepada kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan Rasul untuk beristighfar. Dan sebuah kemuliaan Allah juga memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memintakan ampun bagi seluruh mukmin laki-laki maupun perempuan. Rasulullah memintakan ampun untuk umatnya. Ini kemuliaan buat kita semua dimintakan ampun oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Nabi SAW ditanya, Ya Rasulullah apakah engkau beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Rasul menjawab, iya. Di antaranya Nabi Muhammad SAW disebutkan, Idan sorafa min solatihi Rasulullah SAW itu manusia makhluk Allah yang sholatnya terbaik dari semua makhluk Allah Ta'ala. Tetapi selepas salam, Rasulullah SAW istighfar. Minta ampun sama Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Selepas sholat, istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Salat tiga kali. Sebelum melakukan yang lain. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Juga disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala samitu Rasulullah SAW yakul aku mendengar bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, Wallahi inni la wa atubu fil yomi min sab'ina marrah. Bukhari. Demi Allah, sesungguhnya aku itu setiap hari beristighfar dan minta ampun dan bertobat kepada Allah Ta'ala. Minta ampun dan bertobat kepada Allah Ta'ala. min marroh. Lebih dari 70 kali. Rasulullah SAW yang enggak punya, enggak punya dosa yang maksum dan tidak mungkin berbuat salah dan dosa. Beliau minta ampun istighfar dan bertobat lebih dari 70 kali. Rawahul Bukhari. Hadith yang sangat sahih. Dalam hadith yang lain, Sina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Kunna na'udu li Rasulullah SAW fil majlis mi'ah Dahulu kami menghitung sekali duduk Nabi Muhammad SAW itu membaca seratus kali kalimat seperti ini. Rabbi ghafirli wa tub alaiya innaka anta tawabur rahim. Rabbi gfirli, ya Allah ampuni aku. Wa tub alaiya dan berilah aku taubat, terima taubatku. Innaka anta tawabur rahim. Sungguhnya engkau maha menerima dan beri taubat. Dan engkau maha penyayang. Nabi kita Muhammad SAW yang suci. Yang di, dilindungi oleh Allah SWT dari segala hal. Rasulullah istighfar sekali duduk 100 kali. Ikhwani rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan juga ulama-ulama yang yang lain. Kemudian kalau kita setelah mendengar hadis-hadis yang saya sebutkan di atas malu rasanya kita ini. Dosa kita banyak, salah kita banyak, salat kita belum benar, mata kita maksiatnya Masya Allah lewat ini lewat handphone, lewat tablet, lewat nyata mata kita ini berkeliaran pada hal-hal yang yang tidak oleh Allah Taala, yang haram seringkali kita lakukan. Tetapi mana istighfar kita? Mana minta ampun kita pada Allah Subhanahu Wa Taala? Mana telah ta kita meneladani Nabi Muhammad SAW? Kita duduk bahkan duduk itu kita tidak baca kalau mau bangun ya orang mau bangun dari duduk disunahkan baca doa kafaratul majlis Bangun dari duduk itu disunahkan baca doa kafaratul majlis. Cuma satu kali. Subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ila ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini satu kali kalau mau du mau bangun dari duduk. kapanpun duduknya, dimanapun duduknya. Disunahkan baca doa kafaratul majlis. Sehingga kalau kita baca doa itu apa yang terjadi di majlis dari keburukan. Insyaallah diampuni oleh Allah ta'ala Itu pun terlewatkan. Habis salam kita bahkan kita imam astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. astaghfirullah kita nggak ngikuti, kita diam saja kita melamun. Kita merasa hidup ini seperti nggak perlu minta ampun sama Allah Ta'ala. Nggak perlu kita minta maaf atas kesalahan-kesalahan kita yang begitu banyak pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Tentu ada dampaknya buat buat diri kita, buat fisik kita, buat jiwa kita. Buat seluruh urusan kita, bisnis kita, keluarga kita, dalam kehidupan bermasyarakat. Kesalahan kita pada Allah pasti berdampak. Jika kesalahan kita pada manusia yang lain itu punya dampak yang luar biasa, lantas bagaimana kesalahan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Uh, Rasulullah SAW juga mengajarkan, sebagaimana yang oleh Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, tentang perintah Allah dalam Surat Muhammad ayat 19. Wastaghfirli dzambika walil mu'minin wal mu'minat. Nabi Allah memerintahkan agar Rasulullah SAW memintakan ampun untuk mukminin dan mukminat. Maka Rasul mengajarkan Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kulla yawmin sab'an wa isrina marrah Aw khamsan wa isrina marrah Kana minal ladhina yustajabu lahum wa yurzaku bihim ahlul arad Rawahut Tobroni hadits riwayat Imam Tobroni Kata Nabi Muhammad SAW Barang siapa yang satu hari itu setiap hari Memintakan ampun untuk mu'minin dan mu'minat Orang-orang beriman laki-laki maupun perempuan Sebanyak 27 kali atau 25 kali Maka dia yang membaca istighfar untuk meminin dan meminat 27 atau 25 kali, dia termasuk orang-orang yang yustajabulahum, yang doanya diterima oleh Allah Ta'ala. Doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala, bahkan wayurzaku bihim Berkat orang-orang yang seperti itu, yang dibuka bumi ini diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini orang-orang yang yang mulia. Saya yang diajarkan guru saya, almarhum Habib Anis bin Abdul itu membaca habis sholat subuh diantaranya, Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat sebanyak 27 kali. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat dengan tulus ya kita memintakan ampun untuk saudara kita mu'minin dan dan mu'minat. Sehingga mungkin ada orang yang terlelap dalam tidur, ada orang yang lagi bermaksiat pada Allah Ta'ala, saudara mukmin yang lain memintakan ampun untuknya. Ikhwani rahimakumullah. Nah ini uh, istighfar yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW Istighfar yang rasul mengajak umatnya juga untuk mintakan ampun bagi mukminin dan mukminat yang yang lain. Tentunya, setelah mendengar semua ini, kita mudah-mudahan dapat taufik ya untuk memperbanyak istighfar. Nah, apa manfaatnya istighfar? Apa keutamaan istighfar? Istighfar itu di antara manfaatnya adalah pengaman dari adab. Jadi, eh, apa ya pelindung ya dari seksa? Pelindung dari siksa. Dalam surat Al-Anfal ayat 33 Allah Taala menyatakan, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah tidak akan menyiksa mereka. Ya, Allah tidak akan menyiksa mereka wa anta fihim. Sedangkan engkau wahai Nabi Muhammad SAW masih berada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka Sementara di tengah-tengah mereka masih ada orang yang istighfar minta ampun pada Allah Ta'ala. Di antara tafsir ayat ini adalah ayat yang di awal tadi dan Allah tidak akan menyiksa mereka. Sementara engkau berada di tengah-tengah mereka disebutkan ayat ini turun di di Mekah. Saat Nabi Muhammad SAW berada di Mekah. Saat Rasul masih ada di Mekah maka azab tidak turun kepada orang-orang yang membenci Nabi Muhammad SAW. Nah setelah Nabi hijrah, ya setelah Nabi hijrah ke Madinah Azab juga tidak turun kepada orang-orang yang membenci Nabi Muhammad SAW di Mekah. Gak turun azab kepada mereka semua. Kenapa? Karena masih ada uh, sahabat yang belum hijrah, masih ada sahabat yang berada di Mekah, dan sahabat ini aktif beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga para sahabat mengatakan, para tabi'in mengatakan, para ulama mengatakan, "Siapa yang rajin istighfar, maka dia akan menjadi pengaman untuk dirinya dan untuk keluarganya." Untuk dirinya dan untuk teman-temannya. dari azabnya akan turun. Kepada dirinya maupun kepada keluarganya. Pada teman-temannya. Ahli istighfar. Karena itu. Ikhwani kita sadar kita banyak dosa. Agar kita aman di dunia. Aman di akhirat. Maka ini pegangan kita. Minta ampun sama Allah Ta'ala. Minta ampun. Astagfirullah. Ya Allah aku minta ampun kepadamu. Astagfirullah. Ya Allah aku minta ampun kepadamu. Dengan kita hayati dan sungguh-sungguh. Ikhwani rahimakumullah. Kalau kita ini mengalami rezeki yang seret, bisnis yang amburadul, kehidupan keluarga yang porak poranda dan hati yang gak enak, hati yang penuh dengan rasa suntuk, yang sedikit-sedikit suntuk, sedikit-sedikit sedih, susah. Ikhwani rahimahumullah, istighfar ini adalah obatnya. Istighfar ini adalah obatnya. Kita masih ingat bagaimana Nabi Nuh AS menasihatkan kepada umatnya. Dan itu diabadikan Allah Ta'ala dalam surat Nuh ayat 10-12. Fakul rabbakum innahu kana Yursilis midrara Wa bi wa banin Wa Kata Allah Ta'ala, Nabi Nuh mengucapkan di situ fakultu, maka aku Nuh berkata, kalian semua hendaknya istighfar, minta ampun kepada Tuhan kalian. Saat itu kaum Nabi Nuh mengalami paceklik yang luar biasa. Bertahun-tahun tidak turun hujan, banyak hewan yang yang mati, banyak tanaman yang mati. Tanah kering semua. Sehingga kehidupan ekonomi, kehidupan sosial itu terancam hancur. Saat itulah Nabi Nuh ngasih solusi. Apa soalnya? solusinya? Solusinya, Istagfiru Rabbakum. Minta ampunlah kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghafaro. Karena Allah itu sangat suka memberi ampunan. Allah itu suka ngasih ampunan. Ada orang yang berat ngasih maaf. Tapi Allah dengan semua kekuasaan yang maha kuasa, kekuatan yang maha kuat. Allah dengan semua yang semuanya ada miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kita-kita yang salah sama Allah ini sama Allah disuruh minta maaf sama aku. Aku ampuni dan aku suka orang yang minta maaf. Ini saking maha sayangnya Allah kepada kita semua hamba-hambanya. Kalau itu dilakukan, silih sama alaikum midroro. Masalah yang nomor satu, tidak adanya air, paceklik yang luar biasa, maka langsung sama Allah Ta'ala diselesaikan. Allah akan mengirimkan hujan yang lebat dari langit untuk menghapuskan semua kekeringan dan semua uh, sumber air yang kering akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. bi wa banin. Dan Allah akan beri kalian kekuatan, pertolongan dan berikan dengan memberikan anak yang banyak, uh, harta yang banyak. Bi amwalin dengan harta yang beraneka ragam dan banyak. Wa banin dan Allah akan berikan anak keturunan kepada kalian semua. Wa wa Allah akan berikan kalian kebun-kebun dan Allah memberikan sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Ikhwani rahimakumullah. Indahnya Al-Qur'an dikatakan di sini wa bi wa banin. Allah akan beri kalian kekuatan dengan harta yang banyak dan anak yang banyak. Karena ada orang yang punya harta tapi nggak punya anak. Ada orang yang punya anak tapi nggak punya harta. Maka itu tidak lengkap kebahagiaannya. Tetapi Allah katakan orang yang rajin istighfar ini diberi harta yang banyak dan diberi anak yang banyak. Sehingga anaknya tidak jadi masalah dan hartanya akan bawa kebahagiaan untuknya. Ikhwani sehingga Sayyidina Hasan al Basri radhiyallahu anhu ketika datang orang yang gak punya anak lapor kepada beliau, wahai imam saya ini gak punya anak keturunan beri saya amalan beliau pun mengatakan bacalah istighfar. Gak lama datang lagi seseorang yang mengatakan wahai imam ya saya ini rezekinya sempit hidup saya susah ekonomi saya porak poranda beri saya amalan imam Hasan al Basri pun mengatakan radhiyallahu anhu bacalah istighfar. Setelah orang-orang itu pulang murid-muridnya bertanya wahai imam setiap orang yang datang, yang satu minta keturunan, yang satu minta rezekinya lancar. Kenapa engkau beri amalan yang sama? Ya, amalannya istighfar, bukan amalan yang berbeda. Maka beliau menjawab, yang ngomong bukan saya, tapi yang ngomong Allah Subhanahu wa taala yang diatur tercantum dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. Di antaranya bi wa banin dan Allah akan beri kalian kekuatan dengan a harta yang beraneka ragam dan jumlahnya banyak dan anak keturunan yang banyak. Ikhwani rahimakumullah. Di antara manfaat istighfar yang lain adalah uh, sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dari Nabi Muhammad SAW alaihi di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasim. Riwayat Abu Dawud dan Nasa'i serta Ibnu Majah dan Hakim dan Baihaqi. Nah, ini hadis yang yang memberi kita semangat untuk semakin rajin istighfar. Man lazimal istighfar, kata Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tekun, kontinu, terus-menerus beristighfar, istiqomah tiap hari. Ja'alallahu lahum min kulli hammin farojan. Maka Allah akan menjadikan untuknya, apapun rasa suntuknya, min kulli hammin. apapun rasa suntuknya, apapun penyebab rasa suntuknya, maka Allah akan menjadikan untuknya farojan, jalan keluar. Jadi suntuk itu kalau datang langsung Allah berikan jalan keluar agar suntuknya hilang. Dihapus suntuknya oleh Allah Subhanahu taala untuk orang yang ahli istighfar. Wa min kulli Kalau dia dalam kesulitan, dalam kesempitan. Kalau kata orang Jawa sudah kepepet, ya tidak bisa gerak. Min kulli sempitnya luar biasa makhraja. Allah akan selalu memberikan jalan keluar. Dikasih solusi oleh Allah Subhanahu wa taala buat orang yang rajin istighfar. Wa razaqahu min haitsu la dan untuk urusan rezekinya, tidak pernah dia bisa mikir. Kenapa? Karena Allah akan beri dia rezeki min tasib. Dari arah yang tidak pernah bisa dia pikirkan. Surprise rezekinya dari Allah SWT. Kejutan-kejutan dari Allah SWT. Min haithu leh tasib. Tidak bisa diperhitungkan. Baik bisa dikira-kira. Allah akan berikan surprise rezekinya untuk orang-orang yang rajin istighfar. Ikhwani rahimakumullah. Sebagai penutup dari kajian kali ini adalah tentang Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar ini kalau kita memang nggak bisa baca istighfar banyak-banyak. Minimal ya kita baca Sayyidul Istighfar di pagi hari dan di sore hari. Penghulunya semua istighfar. Pemimpinnya semua istighfar. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sayyidul Istighfar ayyakul al-abad. Allahumma anta rabbi la ilahi la anta khalaktani. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika ma sadaqtu. A'udhu bika min syari ma sunatu abu laka bin i'matika alaya wa abu bidhambi. Faghfir li, fa fa'innahu la yaghfirul dhunuba illa anta. Itu namanya Saydul Istighfar. Man qalaha nahar biha jannah. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang di pagi hari dia membaca Saydul Istighfar tadi dengan penuh keyakinan. Baca ini penuh, penuh keyakinan minta ampun sama Allah Ta'ala dan pasti diampuni Allah Ta'ala. Famata Kemudian di hari itu sebelum sempat sampai sore hari dia meninggal dunia. Siang hari meninggal dunia. Sore hari sebelum matahari tenggelam dia meninggal dunia, fahuwa min ahlil jannah, maka dijamin dia ahlul jannah. Dia termasuk penghuni surga. Wa man qalaha al lail fahuwa biha fa yusbiha, fahuwa min ahlil jannah. Dan barang siapa yang bacanya di malam hari, kemudian dia baca dengan penuh keyakinan, fa mata yusbiha, belum sempat matahari terbit dia meninggal di malam hari itu, maka dia termasuk penghuni surga hadis ini diwatkan oleh Imam Bukhari. Jadi hadis yang sangat sahih. Ikhwani rahimakumullah. Kesimpulannya, kalau kita mau hidup kita enak di dunia dan Allah mengajarkan kita untuk mendapatkan kehidupan enak di dunia. Rabbana atina fid hasanatan wa fil akhirati wa Kalau kita mau hidup kita enak di dunia dan enak di akhirat dan enak dimanapun. maka pegang istighfar ini. Yang rajin minta ampun sama Allah Ta'ala. Ya, usahakan istighfar terus. Perbanyak istighfar. Selain sholawat pada Nabi Muhammad SAW, maka istighfar adalah zikir yang terbaik di akhir zaman. Sholawat, istighfar, sodakoh, kata para ulama, ini zikir yang paling baik di akhir zaman dan zikir yang paling baik untuk orang-orang yang udah usia lanjut. Amalan terbaik untuk orang-orang udah usia lanjut, karena ini amalan-amalan yang menghapuskan dosa dan meningkatkan derajat dengan cepat. Karena itu, siapa yang punya hajat, siapa yang merasa hidupnya dalam masalah, siapa yang suntuk, ya mungkin kita kurang istighfar kita kurang rajin istighfar dan kita kita kurang minta ampun sama Allah Taala. Saya mengajak diri saya sendiri dan seluruh pemirsa dimanapun anda berada kapanpun anda menyaksikan tayangan ini, yuk setelah ini kita perbanyak istighfar. Mari kita tutup ya, majelis ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis untuk kita nanti bangun meninggalkan tempat duduk sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Saya minta maaf atas segala kekurangan saya dan semoga ini berkah dan manfaat. Sampaikan pada yang lain, mudah-mudahan menjadi amal jariah buat antum semuanya. Jazakumullah khairan wal afu minkum. Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.